Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam kedepi, salam sedar dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamur, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke, di tahun 2023 ini kita merilis senapan baru lagi. Nah, ini jenis full CNC. Kemarin ada semi CNC yang baru rilis. Nah sekarang model terbaru ada yang full CNC, yaitu adalah senapan zombie. Jadi ini hantunya hantu impor langsung dari luar negeri. Nah kemarin kan Sundel Bolong sudah ada hantu lokal. Kalau yang ini hantu zombie, hantunya langsung impor dari luar negeri teman-teman. Nah ini dia senapan angin PCP bocah predator zombie full CNC. Nah saya mau jelaskan ini dari mulai laras sampai ujung popor. Sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena setiap subscribermu itu adalah semangat buat kamu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menonton channel CVA Sodor. Kami doakan sehat, panjang umur, rezekinya lancar, biar bisa kebeli senapan yang ada di CVA Sodor. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau bahas ke larasnya dulu. Nah ini larasnya laras impor. Nah ini impor yang langsung dengan merek. Ini larasnya menggunakan laras Polymac. Nah pasti teman-teman udah tahu larasnya menggunakan laras Polymac. Mantap sekali ini larasnya, laras Polymac, bahannya bahan baja seamless, OD 13 alur 12, panjangnya ini 60 cm. Nah atau kayak 65 ini berantau, tapi kurang lebih 65 cm atau kayak 60 ya teman-teman. Nah seperti itu, ini OD 13 alur 12 laras Polymac, udah terjamin akurasinya pokoknya. Tenang saja, laras Polymac ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabungnya sampai 2 bulan. Mantap sekali ini teman-teman. Ini langsung larasnya Polymac, pembuatan ini full CNC. Mantap sekali. Nah, terus untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc. Mantap sekali, ini udah dikasih merek zombie. Nah, karena ini senapan ini bocah predator terbarunya. Ini setannya, hantunya langsung impor dari luar negeri. Kemarin Sundel Bolong hantu lokal, sekarang ini basicnya ke impor saja. Mantap sekali teman-teman. Oke, untuk kapasitas tabungnya ini kapasitas anginnya sampai 2700-2800 PSI. mantap sekali ya teman-teman. Bisa untuk menembak berapa kali mas? Bisa, kalau small game bisa 50 sampai 40 kalian. Kalau buat full big game, nah itu bisa 20-30 kalian. Untuk jarak akurasi laras ya, ini bisa 90 meter lebih dikit, grouping rapat. Mantap sekali, karena udah tahu kan laras Polymac itu bagaimana. Oke, mantap sekali teman-teman. Untuk pengisian angin masih menggunakan mini coupler, karena itu yang bikin mudah sekali, langsung dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ini beda dari yang lain, karena letak manometer ini seharusnya ini letak extension valve, tapi ini udah dipasang manometer, jadi ini beda dari yang lain. Kalau saya bahas kenapa mas manometernya di situ, nah karena saya pun belum mempelajari kalau ada mano yang letaknya di sini, ini baru. Nah ini cuman ada di CVA Sodor. Nah baru saya lihat manonya di sini. Nah ada di CVA Sodor baru kali ini ya teman-teman. Mantap sekali ini, letak manometernya ada di sebelah sini. Oke teman-teman, terus untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7 full CNC, daleman full stainless. Mantap sekali ini daleman full stainless, pembuatan full CNC. Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever. Oke, letak magazinnya masih sama di sini. Untuk basic senapan angin PCP bocah predator zombie ini
senapan angin ini kalau semi CNC itu namanya sundel bolong. Kalau full CNC memang bentuknya kayak sundel bolong, tapi ini namanya zombie. Ya, seperti itu ya teman-teman. Serobongnya ini menggunakan serobong bolong-bolong. Nah, pasti teman-teman yang melihat sundel bolong, cara sundel bolong masih semi CNC, kita buat yang full CNC, tapi ini hantunya langsung impak. Nah, karena zombie itu hantu luar negeri ya. Seperti itu teman-teman. Jadi basicnya ini lebih ke import-import luar negeri. Oke, mantap sekali. Untuk triggernya menggunakan trigger mat, safety trigger ada di triggernya. Nah, safety trigger ada di trigger ini, mantap sekali. Cancel kokang bisa kanan dan juga bisa kiri. Ini ruwatih banget pembuatannya teman-teman. Nah, dari mulai serobong, chamber, wah mantap betul. Terus untuk popornya ini sudah menggunakan popor lipat. Nah, mantap sekali ya teman-teman. Popornya popor lipat. Untuk setelan powernya ada di dalam popornya. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, mantap banget. Hand grip pakai hand grip ori karet. Terus popornya menggunakan popor CTR maju mundur. Mantap sekali. Ini kelihatan sekali banyak variasi bolong-bolongnya seperti sundel bolong. Nah, tapi ini full CNC, larasnya pakai laras polymer. Kalau sundel bolong masih semi CNC, larasnya pakai laras CVA, sodor masih laras lokal. Kalau yang ini laras import polymer. Mantap sekali teman-teman. Oke, nah seperti itu. Pasti teman-teman ini bertanya-tanya nanti tentang perbedaan senapan zombie dengan Rinjani, dengan Mahameru. Nah, nanti kita jelaskan ya teman-teman. Disimak terus videonya, pokoknya nanti kita jelaskan tentang perbedaan dari Mahameru, Rinjani, sama zombie ini. Bagusan mana sih mas? Nanti disimak baik-baik videonya. Untuk senapan angin PCB baca predator zombie ini, kita langsung bahas ke harganya ya teman-teman. Harganya ini harga promo, langsung kita kasih harga promo Ramadan sale ini free ongkir. Nah, harganya promo free ongkir cuma Rp5.500.000. Kalian udah dapat senapan PCB bocah predator zombie full CNC laras polymer. Nah, mantap betul. Udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk senapain PCP bocah predator zombie ini, oke? Itulah harga Rp5.500.000 free ongkir, oke? Disimak baik-baik videonya, kita mau bahas tentang perbedaan dari Rinjani, Mahameru sama predator zombie ini karena sama-sama full sense, oke? Kita lanjut bahas ke PCP Mahameru, Rinjani sama ini tentang perbedaan. Oke teman-teman, nah ini udah saya urutkan dari yang terendah sampai yang teratas tentang senapan ini PCP bocah predator full CNC. Nah, urutan terendah ada senapan ini bocah predator Rinjani, sama-sama pakai dural seri 7 semua untuk chambernya, tapi untuk kualitas larasnya ini beda-beda. Kalau yang Rinjani masih laras pilihan CVA sodor, nah masih standar CVA sodor. Kalau yang ini pakai laras impor dan tanpa merek. Kalau yang ini larasnya laras polymer. Jadi udah tahu dari bedanya dari segi laras, pasti teman-teman udah tahu. Nah, ini yang kelas terendah ada senapan bocah predator Rinjani yang pengen full CNC, dananya masih pas-pasan 4 jutaan, bisa dapat senapan PCP bocah predator Rinjani yang udah lumayan dananya. Ini dapat Mahameru harganya 5 juta free ongkir. Kalau yang pengen bagus sekali lagi ada senapan bocah predator zombie harganya 55 free ongkir. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, nah ini sama-sama pakai dural seri 7. Nah, untuk kelas senapannya bocah predator full CNC ada 3 jenis ya. Predator Rinjani, predator Mahameru, sama predator zombie. Nah, ini keluaran terbaru dari
1, 2, 3. Kalau ini produk lama tapi masih menjadi primadona sekali. Nah seperti itu ya teman-teman. Untuk perbedaan dari chamber ini, chamber Mahameru sama Zombie ini tebalnya sama. Nah kalau ini dari kedua ini tebalnya agak beda. Nah bedanya dikit saja, terutama dari larasnya ya teman-teman. Larasnya memang kalau pengen bagus sekali ya Predator Zombie. Seperti itu teman-teman. Untuk popornya ini menggunakan popor GTR ya. Kalau yang pengen popor cangkul gak bisa kami ganti, soalnya untuk popor cangkul memang buat kelas Mahameru sama Rinjani. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Letak Manu masih sama bedanya. Ini di sini, ini di bawah. Kalau yang ini ada di tengah sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini beda harga, beda kualitas, tapi tenang saja, semua di CBA Sodor bergaransi. Seperti itu ya teman-teman. Ini dia rekomendasi buat teman-teman yang pengen Predator full CNC. Nah ini ada 3 rekomendasi buat teman-teman yang budgetnya memang kurang dari 5 juta. Nah bisa dapat Predator Rinjani yang udah ada 5 juta, dapat Mahameru. Yang pengen bagus lagi dapat Predator Zombie cuma 5.500.000 rupiah. Oke seperti itu. Nah tentunya udah sama bonus-bonusnya. Untuk popornya semua popor lipat semua ya teman-teman. Nah jadi larasnya yang bikin beda. Oke seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini, jangan lupa di subscribe. Oke mantap sekali. Untuk cara pemesanannya bisa bayar COD di tempat atau bisa transfer langsung lunas juga bisa. Nah, untuk syarat COD gua mas sekali cuma foto KTP saja. Yang gak berani foto KTP atau gak punya KTP bisa dikenakan DP seikhlasnya. Yang penting kita sama-sama amanah, kita sama-sama kerjasama jujur. Nah sampai sana barang dibayar. Seperti itu ya teman-teman. Sebelum kirim juga kita tes akurasinya, kita videokan, kita kirim videonya. Buat teman-teman yang penasaran kita kirim ke wilayah mana saja, bisa langsung dicek di channel tes akurasi CBA Sodor. Di situ semua teman-teman yang order di CBA Sodor kita upload di YouTube di tes akurasi CBA Sodor. Seperti itu. Yang udah percaya sama kami bisa langsung transfer langsung lunas. Ini nama rekeningnya, ada Mandiri, BSI, Mandiri, sama BCA. Oke, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu bisa. Sudah dari CBA Sodor, toko senapan yang terbesar di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBA Sodor.